Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para sobat youtuber semua. Kali ini saya kedatangan paket untuk kerja atau untuk anak-anak sekolah yang sekarang daring. Apa isi paket ini? Mari kita buka. Nah, para sobat youtuber semua, ini paket sudah mulai terbuka dan ini paket sangat dibutuhkan buat anak-anak sekolah yang sekarang lagi belajar daring ya. Anak mulai SD, SMP sampai SMA, mungkin perguruan tinggi juga bisa, sangat perlu. Kebetulan ini murah banget gitu, jadi terjangkau sama yang budgetnya pas-pasan. Karena ini barang elektronik ya, mungkin jadi terlalu keamanannya per ini. Nah, para sobat youtuber semua, ini sudah terbuka dan apa isinya? Aduh, masih dibungkus lagi ternyata. Allah. Nah, inilah isi dari paket yang tadi lama kita bongkar. Tada! Ini seperti ini gambar keyboard. Kita sapain lagi teman-teman. Dapat mouse wireless, ada baterainya, ada ininya apa buat mouse bluetooth ya. Cuman ini mouse-nya mouse yang diisi baterai. Baterainya lumayan, baterai pasaran lagi. Nah, inilah isinya. Sebuah laptop, pen pex atau netbook apa namanya gitu ya. Ini keyboardnya. Nah, para sobat itu semua, kebetulan ya kita order ini sebuah pen bag. Ini pen bagnya ya seperti ini. Nanti kita buka untuk anak-anak sekolah yang sekarang lagi belajar jarak jauh atau daring. Ini harganya murah, sangat murah, 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 super murah. Merek baru ya. Wireless LitePad W841. Seperti ini. Ini cuman spesialnya ini ada, kita dapat mouse, dapat baterai, dan dapat keyboardnya juga. Jadi kita komplit ya, teman-teman. Kebetulan kita unboxing ini juga untuk bukti nanti kalau ada masalah apa-apa, jadi harus ada video unboxingnya. Kita satu-satu ini sekarang kita buka padnya dulu ya. Light pad ini window. Di sini windownya ditulisnya window 8,1. Tapi biasanya kalau yang udah-udah yang saya punya
Windows 8,1 itu bisa diperbaharui ke Windows 10 64 bit. 64 bit ya teman-teman. Ya ini udah tahu ya, ini mouse was wireless sama sama baterainya. Kita taruh dulu. Ini dalamnya ada apa aja? Ada chargeran. Chargerannya kayak HP. Nih, kayak HP. Kayak HP ya. Voltasenya 5. Chargernya seperti ini. Ada kabel OTG. Kabel OTG. Kabel OTG. Ini apa ya? Ada stikernya. Nanti kita periksa ada kabel OTG. Ada buku manual. Itu selalu ada yang begininya. Tahu buat apa ini? Oh, serinya mungkin ya. Nah, ini teman-teman ininya apa? Nih, seperti ini bentuknya. Kayak metal ya. Kayak metal. Ini ada seperti ini. Merek Burnes. Berarti laptop yang biasanya juga ada. Nah, ini segalanya. Lihat dulu ininya, Bluetooth-nya sebelum dipakai. Sebelum kita coba. Hermes terbuat dari kain beludru. Wih teman-teman, mantap ya. Udah ada kayak pelindungnya. Nanti kita coba berfungsi nggak? Nah, ini dudukan buat ininya. Oh iya tuh, iya teman-teman, ini ada dudukan. Oh gini tuh. Jadi begini tampilannya. Keren sih. Kelihatannya keren ya. Tidak kelihatan murahan. Oke, sekarang kita coba. Ini keyboardnya keyboard wireless. Kita coba nyambung enggak ya. Ada yang review bilang katanya tidak semudah digambar. Nih, Windows 8,1 Intel Atom Z738, RAM-nya cuman 1 GB, Intel HD Graphics 8,0, layar 8 inci, penyimpanan 16 GB, slot micro SD, jadi bisa pakai kartu memori. Kayak yang punya yang itu, yang transgender itu ya, yang bisa Android dan bisa Windows. Nah kalau ini kayaknya cuma Windows doang. Oh, bisa pakai kartu SIM card dan cloud memory. Di sini berarti tampilannya seperti ini.
Nih, udah nyala. Nah, para sobat YouTuber semua, ini tampilannya seperti ini dan kita akan mengaktifkan keyboard wireless-nya seperti ini ya. Kita dinyalain, mulai start, terus klik setting. Nanti akan keluar petunjuknya dan setelah keluar menu, cari aplikasi setting. Nah, ini diklik. Nah, keluarnya seperti ini dan kita klik lagi personal. Keluarnya seperti ini. Oh ya, keyboardnya di powernya diaktifkan dulu ya. Lupa nih. Ini di sini nih. Kita nyalain yang di pinggir sudut. Itu dinyalain, dipijit, lalu pijit NST sama FC. Nanti baru keluar kodenya. Setelah muncul tampilan seperti ini, nanti akan keluar kode yang harus kita masukkan entry. Nah, sesudah dimasukkan di entry, sudah ada aktif keyboardnya. Jadi kita bisa gunakan mouse dan keyboard dan kita bisa berselancar langsung di laptop ini. Udah deh reviewnya, sekian, semoga bermanfaat dan terima kasih telah menonton sampai selesai. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi